Ini termasuk kenikmatan yang diberikan. Barokah jalan kanjeng Nabi ini, insya Allah kita bahagia, selamat, damai di dunia akhirat. Amin. Umar. Sing bagus lah nih bu, ya selamat, ya bahagia, ya damai, ya ayam, ya duyakan, rezeki ini kata baru. Ini bu, ya saat ini ini jadi ngomongin barokah. Barokah, cuman dia yang patus mendorong ya, masya Allah. Patus mendorong ya, wonten sing mereman, wonten sing damel pelit, wonten sing nebang, wonten sing nopon, saniki mawon dodol liwat HP yang mboten nembe dudu ya, mboten nembe dudu. Mungkin zaman ini pun rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kangge kita ya napa carane syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya napa carane syukur iki dhateng Gusti Allah. Matur suwun Gusti dengan permati sembarang kali dengan kula tak nyidek kali ini. Nek mboten nyidek sungkan kula. Mboten diparingi sembarang kali kok sing boten mulun. Lainnya anak si ibu tak kaya sembawaan kalau kok seucal ucul mau ini isin untuk kita tidak kali ini. Alhamdulillah kalau lebih kita sampun bahas tentang tanda-tanda nipun lari balik ya. Lari ikan dewasa kalau mau lari alik talik yang harus itu Al-Quran ini kadang jadi lancar. Nek Al-Qur'an ini mau dari lancar, ini ku biasai dungone sholat di dereng apal. Ini dereng apal. Maka ini lari-lari ku sengawas-ngawas asar, sengawas-ngawas asar. Ini betul ikhra, betul nopo. Ini buatan kulau seneng, ini gadane ini ku. Terus buatan usah tempat seng lain, seng dan gadai mau diwocok. Sami mau seng kan. Ini ku saat dereng ngaji, kulau dengan barang-barang. Menyati wudhu cumanya sok buang nawar itu wudhu alirok il hadadil aswari arda illahi ta'ala sehingga kumpul saja ini wau gula jerongkok akan segede-gede mantu asal mau tentukan gula gila butuh nopo-nopo butuh gula tunggoy ini maksudnya mau ngantan berlak repot nih kan dan tumbuhi lari-lari kali tanggung langsi gede-gede supaya nopo latihan sabar ini latihan pulang latihan yang berpikir mungkin kan cak nopo cuma menunggu cuma sholat dan bisa cukup pun yang gini dan tumbuhi mungkin yang adik kelas pelan ini sakit moto wudhu bisa kedoan wudhu bisa kedoan sholat nek dia gak sholat sing oleh ganjaran sampai yang semua itu mulai kemantun gak ada selesai nanti dimucal jeli-jeli alhamdulillah ini termasuk ilmu yang penting lari kalau ini nek sakit lari itu sejak kapan dia yang belajar sholat nek kalau ini nalikani yuko pun sakit beda akan tangan-tangan kali tangan kimo. Ini tu butuh diulang sholat, tidaknya sholat. Nopo malih umur sedoso kok dari umur sholat tidaknya mendukung. Tapi ya aku memang mendukung ini kalau bobotan, ibu kena kape. Ini sebagai sekiranya purun budal nih pun buat teman-teman dari ini, buat teman. Ini tu pendidikan Islam dari mana? Tandanya maksudku wong tuane sayang pergi tiang boten sholat bisa untuk pengeroko 500 tahun dan sedina semuanya boten sholat belas 500 milimu rongnya 500 tiang itu wong pedus ya dibakar sedina pun jadi aku nomor malu menung menungso diopong rongnya 500 tapi aku sedihnya karena seumur-umur kapan entah sih
Makanya kita kudu ngeman awake dhewe. Mboten saged tiyang anu bisa ngeman. Kok mangan kula iki dito. Kula mulang-mulang anake wong, iki nang anak kula. Mangan kula dito. Kok iki kula iki konjenengan sedaya tetes kok ingkang salah-salah. Amin Allahumma. Amin. Niku kita dipulang. Kalau ini wonten pandataranipun bablan pun balek pun sirai piambak-piambak nggih. Wontenge dhewe dhewe nyawane dhewe dhewe kewajiban dhewe dhewe. Nah nek kan mboten salat ayah gak melok melok. Ambekan tiyang dhewe kewajibane tiyang dhewe. Masa ayah sing mampen sing warep nang ngoten. Ayah tak mampen loro esuk sarapan ping kali awan ping kali sore ping wis kan gak usah mati. Iku kan iso tak warep nang ngoten. Wis aku gak usah mangan cek ayah e wong aku anake. Pur nangane ngoten. Mboten poro, mboten warep. Mangan nek kepengin warek mangan dhewe. Nek kepengin asal ganjaran salat to dhewe. Ngoten tanggungane piyang piyang. Mangane ditongakaken yoga niku. Nek mboten poro dipaksa dhewe. Tukaran nggih. Bojo kula niku karan terus karo anake. Grep kan yo. Nggih mboten kula niku nggih. Tandane sayang kalian. Kadang nek pun mboten mampu kula ewangi, kula karan pisan karo anake. Ayo aja ngaji. Wedi pun niku mboten. Niku mboten kok mangkel kali anak, mboten kok dendam kali anak, niku tandane sayang kali. Bukan berarti nek sayang terus dicolak sempari duwe sak kerdus. Nggih. Lari sangune kakean. Udah tentu-tentu mikir jajan apa mikir ngaji ini mikir jajan lari pondok kangen duit betul film pondok film alun-alun lari tetes sayang itu bukan berarti itu suka itu semua orang yang ngaji sayang itu di nek kelintu di ringaken mari yotro di simpang pasan sekiranya betul foya-foya termasuk tanda sayang itu si Allah mengkabul lagi ngoten. Wis tak kae dhewe sak cukup ya ilmu kon kakean nek kakean pola. Ya di beri sik sedengan sing penting selah selah. Yo tanda ni sayang itu. Oh. Saya niki membahas nopo. Yang niku yang Islam kan wonten sing ngeten. Lah iya Islam iku agama kok nganggur gawe kok kabeh dipakas. Kabeh dipakas. Nggih, napa sing bener dipakas kaya agama Islam. Sedanten dipakas, sedanten diatur, sedanten dimulang. Jenengan kajine nedha, wonten aturane napa mboten? Wonten. Kajine nedha wiji nggih. Nedhae tangan kanan. Kajine nedha bis. Malah kiai kula niku sak berpulukan bismillah. Kula niku sering dicak kiai kula niku nedha sak lengser. Kali putrane kali ya kali bismillahirrahmanirrahim. Mulak malih bismillah malih. Lah kapan tae sekon. Nggih baro ka temen ya ro bismillah kok. Setane katene ide. Nah, katene ide. Niku saking masyaallah saking hebat ya ini. Setiap puluhan bismillah. Lho kajenge nedha wonten wulangane. Kajenge tilem. Wonten. Tapi ya abot ngelampahi iki kajenge tilem dikekel mundurine. Ayo sinten sing kajenge tilem mundurine? Wah, abot. Nek dia kajenge tilem kok mundu, tileme niku lho diitung salat tahajud. Lah tileme njedhep subuh. Berarti kayak tahajud sampai tapi sih itu sempur nunggu apa nunggu ini? Apa kali setan dibuat dulu kok enak sampai oleh ganjaran hati aku lah kamu ewangi nang rokok wudhu tak ini kalau digandoli
Padahal jadinya pun boten limbo, nggih. Jadinya nggih padang boten kok zaman biyen sampai kesandung-kesandung. Lawan boten sak iki padang pun wae lho ngono sik pinter mawon setan gandul. Niku setan. Islam itu setuan dan diatur, maka wonten tiyang itu dilakukan, wonten ulama dilakukan. Agama sampai kau cuci sini, wah kebo diatur. Aku yang agama liani, justru agama ni aku kudu nih lengkap. Nek wonten agama wonten cangkem, wonten lengkap berarti sih kurang betul bisa melok. Ya, alhamdulillah kita melok agama Islam. Kajian itu belum diatur. Kanjeng Nabi firme ya apa sing sae miring nengen sirahe teng ler nggih ngadep ngene. Pantalan tangan. Nek pantalan tangan ngene iki atine teng kiwa niki gandul-gandul dodone atine. Gandul-gandul. Nek gandul-gandul ngene iki obat iki ngene. Nek empun ngelir tangi ta. Tapi nek tiro memang kurep. Atine niku pun lemek blek. Masih wonten dotek-dotek mboten obah blas. Nek mboten obah nggih mboten tangi. Napa malika sore empuk selimute kandel ruwangi asine nang lampu dipateni. Masih kawanen koyo geni. Kula zaman nang Mekkah niku kanca-kanca kula niku tilme inji. Tapi jam 3 nggih mboten Masjidil Haram tawaf sampai subuh. Nek dalu melek mboten tilem ngantos tajutan itu ngantos jam 3 ngantos ngawas subuh mantun ngawas subuh mantuk di Masjidil Haram jam 3 baru teng pondok niku nggih srengenge medal kawana srengenge teng Mekkah niku srengenge medal piambe mlebet kamar pondok lampune dipateni asine durukno kados bengi tangi-tangi bedhek lha kula lari anyar. Sik kebiasaan Indonesia kelam kalau minjing pada wonten tilem kabeh. Niku kebiasaan niku. Saking detaile agama Islam nggih ngantos urusan najis niku ilang. Oyo niku wonten macam-macam nggih. Najis niku wonten macam-macam wonten najis mulado. Ini pun najis sing ditimulakan dugi apunten segawon napa segawon asu nggih kula nembe semerap segawon asu nembe mawon umur 40 niku mboten semerap kula nek segawon ku asu nek bahasa dajol asu ngono iki kula niku teng tiyang kula dubru bersegawon ngene opo segawon. Kulo liwat alas ngeten-ngeten dikawal kali segawon sak pirang-pirang. Nek nggih mboten dicopot ngeten-ngeten. Wonten tiyang cerita niku. Ngoten. Nembe Semarang. Nek segawon niku umur 40 niku nembe Semarang. Niku najis mulato. Makane tiyang mboten ansal. Napa? Gendong. Masuk ajak. Nih, betul asli. Nek sampean kepingin ngon-ngoten, nggih. Mboten napa-napa, tapi nggih kudu semerak cara cara. Nek sampean jarakan teng kasur, teng griya, teng ngarep, teng mburi sampean kene, najis kabeh yo napa soal. Ana napa mboten ansal niku asu ansal. Tapi kudu semerak cara cara. Tiang Arab niku tiang Arab nggih sing sugih-sugih kuat kuse sampai kalian pinter metu srone padha srone ayo ten jam haji Indonesia ping dam ditebas nyetelan ku nang kalih wedhus niku sak musiman musim haji yang jamaah Indonesia ping dam tiang kalih sak darjo tiang pinten sing haji niku. Kau nak kalau, ni kau perlu terus berpisah laris. Kau tahu mas pun kalau, ni kau saking kau kau wedus di ngonteng orang. Suketnya buat ngarep impor ditumpahkan peleler,
dikotaki dikawati ngoten niku. Kados roti sisir ngoten. Kawati kotak-kotak sak menten iki pancen dipakai. Nah, anake sing alit-alit niku dipinggiraken piyambak disusoni. Kula nate dirayu tiyang Arab dipengin nyambut gawe nang piyambake bagian nyusoni wedhus. Lah kula mantuk haji ngaji ditangleti. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Kamu kerja di Pulau Jawa, bukan kerja di Pulau Ngaji. Kamu kerja di mana? Saya tidak kerja. Ayo kerja sama saya. Pulau Tanggerti. Kerja nopo. Aku di wedhus. Sing cilik-cilik kami sing soal. Pagi ini saya wedhus. Kau jadi Pulau Dati. Lumayan oleh pengalaman. Ini gambar cerita. Kau jadi Pulau Budaya. Kau jadi Pulau Eropa. Kalau mantuk ngaji, itu kita berbicara. Tapi udah juga ada masih di pintar udah sampai kalau di tangga di mana main petangat terus jadi kalau betul petangat terus terjadi kalau kajinya dengan guru nopo ayo nopo nopo nyusun nopo. Nah, ini pun ngaji ini termasuk wonten perkara sing penting, perkara sing dibahas kali Islam secara detail, termasuk ini. Wonten najis napa? Mugola-gola. Ternak tiyang Arab ku kuatan. Niku nek ditumbuk iki yang tiyang setunggal diparani perampok mumpun kan. Tengoro-oro. Makane tiyang bae sampai enggak ada asu niku pitung. Nek dipakani ini keliling-keliling nak wonten maling kaji hidup maupun asun itu bukan. Nah asun itu termasuk jenis kewan sing setia kali tuan ini. Senajan piambak mati tetap belok juragan ini bu. Makanya saya ngarep ini bu. Tapi dia bukan dikeloni menurut saya. Mungkin nak seumpamanya wonten asun ini dipakani itu kotoran wonten mawon. Pedusi ya tetap pedusi. Bukan nenten terus wadusnya dilakaini sapi di bawah ini apa? Dilakaini apa? Ayo bawah tetap bagian joko ngadu itu joko ini kandang ini itu bawah ternyata seorang ini ngeriki pada ngimung ngimung kok tapi ya kita semerap caranya ngeceng ngeceng adus pendi itu dicampur lemah. Napa kok diparingi lemah nggih mergi ilere asu niku ngandung bakteri. Bakteri ini ku masih diparingi sabun, diparingi napa pembersih jeding niku. Sabun. Ah, fiksal napa wonten niku nggih. Terus napa bayi clean napa wonten mboten mati. Bakteri ini. Bakteri ini ku sakit mati nek kenging lemah. Makanya nek adus dicampuri lemah. Ku nek dicarakan di bahaya. Kale babi nggih najis. Marwatan wonten najis nek sing dibawa kale babi kale nopo? Asune kedah dipasuk ping pitu. Masih yang jenengan sabun yuk nopo mana yang buatan dicampuri lemah buatan sama bahan pulau ini lho yuk kok pulau datang polisi tapi bagian ini berkuper akhirnya dicekali nopo anjing pelacak pakai ngelati digilat-gilat ya yuk nopo ya pun sama yang dibahasakan sabun sabun sing campur lemah wonten sabunnya dicampur lemak damel tiang-tiang sing ngoten iku kersane napa saged saged suci bakteri ini mantul ngelatih-ngelatih itu saged mati. Nah, berarti ya mboten napa-napa nek san nek saged nek mboten saged niki sing bahaya. Nah untuk ini nah, Islam itu agama sing luar biasa diatur sak sedaya. Wonten male najis, najis niku sing sedengan, kados uyuh kula jenengan nggih. Aturan kula jenengan kewan-kewan niku sedanten sak lingkungan niku wau jenenge najis mutawasito sing napa?
sedengan. Carane nyucane ya napa ditimpal diresiki. Nek tengeten iki ya carane nek ngresiki tengeten iki utawa teng bali jenengan utawa teng latar. Kok seumpami wonten ngapunten kelek ritik. Lah iya nek ndok kae ndok kuwi dipek lane sing iki dikek nang latarku ana kok aku bae. Nggih. Sabar iki. Niku carane yak napa? Nek tiyang jaman riyin dipundhutaken gombal terus desa-desa tok nggih. Niku tasih najis. Nek sakumpami musuk langit iki kedah suci. Kedah suci kadang melanggar yang kula niku teng antaranipun wonten. Nggih kula resiki. Kula padosaken gombal sing terus kula kula timpangi. Timpangi nek pun resik mboten enten baru dilap damel tisu telas niku. Tisu telas mau itu dibuat tangan ini tisu. Mungkin nek pun garing, najis pun boten enten, warna pun boten enten. Rasane nggih pun boten enten. Tapi tasik najis wong dereng dikira. Kula pun letaken semprotane manuk kula isi banyu. Kula semprot. Nah, niku pun suci. Mboten usah dibebir banyu damel banyu sak timborong timbo kecek kabel lan kampunge maman. Mungkin ditarik ngritu kena telek cecak melok najis kabel ta mboten karo-karo telas banyu kuat. Mungkin nek teng Darjo banyune kabel lan teng Lamongan. Lan nek teng Mekah nang Suntung Purwo. Lan iku wau cara sing kaya ngoten namine najis wau ditimpal yen nek ampun ical gelap, kesan bersih, boten enten warna, rasa kali baunya. Nek ampun ngoten, cukup disemprot kali bagi gedik pun cekak. Kadang-kadang kamar, boten ngamun, boten telah kucing, boten telah niku diucarakan kali agama. Agama itu waktu nasib bahasnya. Boten enten. Terus, nek kan kita peniti, saat ini bahas peniti. Pun, tawaw sih. Faslon utawi iki iku ana fasal suci. Syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syaraté nyukupine watu samangatun iku ana wolu. Teng safinan iku lho, ya safinan. Niki mbahas carane peper. Semana peper jeneng. Napa peper iki? Ya mbahas. Kulo bisa berkerer kata nanti nopo. Nanti mondo, nak mondo itu lupa. Bis di Jawa Tengah teng Bungur ni. Mantun di Bungur lupa bis mandap numpak. Nopo isusu ni belum elok. Isusu. Isusu. Terus mana tu sipir moro-moro mandap. Mandap. Mandat ni kubia bengoyo dioyakan pinggir panturi. Laku lah dalam sepion ini kek. Kirap-kirap yo. Astagfirullah. Nah, niku kedah cewo. Wong Islam niku mboten asal dolinan najis jibratan. Najis kecuali nek sing nyambut damel nggih. Rusuk-rusuk, nopo betul nopo-nopo. Nek pun tenggeri yang dikutu atas ini resik salin. Nek kari kajian sorak kerjanya langsung tu. Nah, ini kemangkanya tengah kamu sampai untuk doakan carane. Lah, tiang ni kau ngeten. Tiang ni manusia nak nedo, ni. Lah, tiang nedo ni kau mesti mimi minum. Makanya tiang ni mesti GPAP jadi. Lah niku wonten carane kersane suci. Nek tasik wonten toya nggih damel toya. Mergi alat sing paling lembut saged ngresiki niku toya. Mboten enten perkara sing lembut saged mepecel-celak kecuali perkara kali. Angin kali toya. Nggih. Toya niku jenengan cor. Dek ketebalan 10 senti wonten retak iku pedhik to lho. Mbok nek udan mesti pes. Pes niku saking lembute to. Mangkane Gusti Allah niku semerat.
Wong Gusti Allah sing damel itu. Oh, tapi siapa yang bisa merawat bisa ini kan? Gusti Allah ini semua. Barang sing paling lembut, sing isok ngeresi sampai resik temenan itu banyu. Makanya Gusti Allah ngendek, nek sampean kepingin resik-resik, ah, nopo ngeresi awak, utawa cewek ngarep utawa mburi, niku damel banyu. Lamatullah. Tapi kadang niku mungkin nek rendeng eco. Napa male ngriki. Nek rendeng kadang buta cebok teng sumur saged. Piye ngentar. Mboten bisa cebok kadang banyune kate mlebu omah. Banjir. Lah niku nek ketiga kok ngeten iki kali asap niki. Kali asap kali durung sing sing lep dedul iku ya. Lan iki ya apa? Makane wonten Islam mari solusi. Solusi ini apa? Pen? Ini pun tidak ada ilmu. Ini di speaker apa? Betul bisa? Betul bisa? Di speaker apa? Astagfirullahaladzim. Ini kesan ke rumah. Ini kesan ke rumah. Tiang badi peper itu wonten syarate wolu. Kan jenis peper wonten ilmu ini syarate ini wolu. Setunggal niki damel watu jumlah tiga. Nek wonten watu tiga nggih watu setunggal tapi pucuke tiga. Niku nomor kali ayung kial mahalan watu ini kudu kasar kersani sakit merut lana watu ini lunyu damel plastik mboten ilang malah jebret ini ngaji lho nge ini ngaji nge makanya kita tangga di sini kena ngomong ini ku nek watu ini ku peret nge watu ini ku peret nge ini ku sakit resik. Dene kok seumpama wonten karine sithik-sithik wong kale watu kok tetep wonten niku disepuro. Yang pepper mesti sik wonten karine. Niku disepuro. Mergi pancen mboten enten toyo. Nek seumpami ndamel watu sing alus mboten asal. Ndamel watu sing kekasaran rada ana belinge dedek-dedek nggih. Gobrak apa ke buat nasa, kue lagi perih buat nasa, ye, buat nasa. Terus dalam waktu waktu singkasa, ye, ni tu marmatan. Wa Allah ya jifan najis, najis se dereng garing. Kok semani mantun PAP mental se rokokan tak telung batan. Ye, PAP ni tengkak tengkali kali ni garing ye. Kena angin tekolor bauan terokokan telung batang sampai garing. Niku di PP ini pun boten asal mergi sampun kadung garing. Marungoten wa Allah yang takila lan yento durung pindah. Kok seumpami niki lubang anus. Najise kok kenging sikil, sing men sikil boten asal nang watu. Kudu damel banyu. Sing dipeperi ansal damel watu ya sing sekitar bolongane napa? Ngapunten bolongane. Sih. Dipeperi ngoten. Loh, ngene lho, Guys. Loh, ngene lho. Iki ngaji lho, Guys. Ngaji. Ngeten iki ngeten iki saiki kita dereng foto. Mergo teng Darjo, banyu kata. Coba nek sampean haji. Nggih. Sampai haji teng Arafah antri pirang-pirang puluh meter. Ngenteni ngarep salat kebrojolan. Kancane iki ngadep corona nang dodok sini. Tak kaduane lemah iki kedhuk iki terus taen sang mboten apa-apa. Terus wala yujawiza safhatahu. Nggih. Ini ngaji ya. Niki lubang anus nek wonten bokonge. Bokong. Niki kotorane mboten ngliwati bokong. Kok seumpami diambil nyapunten mencret jibrat untuk pundi-pundi, niku mboten asal damel watu kudune damel toyo. Mergi wis ngliwati area
bokong. Ini ngaji. Wahasofa tahu, lanek cok mami tiang moyo, ngapunten. Tiang moyo nek tiang jalan. Niki ya lempe ini. Ngaji. Tiang pipis, seret mesti kan driver kedi. Nek sik teng wilayah helm niki mboten napa-napa damel watu. Watune iki niku kondisor seret. Cuma wis gak ono, wis gak areng. Ya pun sing pake didamel mboten napa-napa. Marane kok seumpami mboten nemu toya tayamum salat sah mboten bisa dibaleni. Lah nek sampeyan mboten dicewoki kenging sempake nate salate mboten bisa. Niku. Wah asal mboten nglewati bokong ya mboten nglewati napa? Helm niku. Wala yusibau maun terus nggih mboten kecipratan banyu. Kok seumami jamban riyane wonten jamban niku. Juglangan diparingi kayu terus ditutup malih wonten perangane cilik. Pluk mumbul banyu ini truk nempel kadang kan kau tadi ini ngaji lho kepalanya ngaji nek ampun kena banyu wotan buatan asal damel waktu kutu damel banyu toyo wa antakunal ajaru toyo terus malih waktu ini kudu waktu sing suci buatan asal waktu bekas sing wong jadi nemu waktu bekas kata emari digawe tapi garing ini buatan asal kudu bener-bener waktu sing suci, sing bersih. Kok seumpami, makanya saat ini itu zaman tambah maju. Bahwa seumpami boten enten waktu dikentong sama tisu ansana pembuatan. Boten nopo. Tapi ampun tisu basah. Mergawa nek tinggi banyu, justru tambah najis. Lah, sing kelintu tiyang niku sakniki meperi arek-arek cilik ndamel tisu basah. Niku ditambah najis. Ngene kula niku iki kok kula ngono. Kuwi kok rasane ngono. Mantep kuwi ngono tenan. Ngaten mantun kering niku rada resik ndamel isih banget nek ngeten nek lari-lari nek dikira wajib sholat nggih wajib sholat seumpami teng pempese iki teng pempese marang dengan niku ndamel tisu kering terus ndamel tisu basah niku mboten napa-napa wong lari-lari dereng wajib nah niki dereng tisu basah ya mantun dengan cepeng jenengan wisu mergi mantun nyepeng barang teles kenging najis ketularan dados najis. Niki tangane mantun nyel beto tisu basah damel niku ampun langsung nyekel ote-ote. Saman kuwat kang kebak sampah wis uri yen mergi wau najise kena barang teles kenging najis ketularan dados najis. Lah lare-lare langsung dipentesi mboten napa-napa. Sing bahaya itu nek sing damel tisu basah ning tiyang ageng iku mboten dadekno suci. Lah larane iki lak mboten suci. Lah mung kedandanan pe, terus umpame digendong-gendong ya mboten pesan mboten napa-napa. Tapi nek damel tisu basah ngene iki nek salat mboten asa digendong. Lah nek umpame larene damel tisu kering kakarin bang, terus juga mesti terus ngonten dari pipis, terus mulai sholat digendong buat nopo-nopo. Sholat sambil gendong lari alit ini bener, nopo-nopo. Alhamdulillah, nanti juga pulau lahir niku lahir kan di Jawa Tengah. Ansal selapan, pulau Budongan itu di sini tuh sih pulau sih nyewa itu sampai gede. Nah, itu loh, sih. Kewangi bujuk pulau sing nyirami tapi ini nyekel sing nyabu-nyabu sing nyekel pulau ini alhamdulillah.
bumi. Nah itu caranya matang. Bah lan mboten enten tisu. Mboten enten watu. Kula iki teng alas. Keblet ngono. Kula seto-seto ban mboten menapa tenapa blek gane-gane nyuci. Ban iku arep tak kasar angel. Dadi gantine watu. Wong watu diganti tisu mboten napa. Ban iki mboten napa. Tapi nek sampeyan iku akan mobil mboten angsal. Mergi mobile alus jaten iki. Mboten saged peret kaya ngene iki. Mbon iki ngaji mungkin-mungkin kadang-kadang ilmu kita manfaat. Ilmu ngeten iki sakniki kita dereng foto, tapi kita foto belajar. Kula niku sadere mondok teng Mekah mikir. Nek nang Mekah gak ono banyu, aku moyo-moyo-moyo. Kula kasih ngaji tampak mundir lho. Kan haji mulai nek zaman riyen kan umroh mboten mantuk sak haji sampe hajine Gus Ali temen wonten wonten termasuk nderek Kyai Mundir Kumaitan iku budal Ramadan mantuk mantun hajian ngene iki mata ngene niku mantun-mantun di hajian ngendikan teng kulo carokin sama belajar romo dunang banyu sak akuwa. Lah napa oleh mbok menawa sampean iso kaji ku cek iso ngirit banyu yo nek nang dajo sak cepuk bayaur bayaur yo lah nek sampean gak iso latihan banyu titik nek haji sampean bingung carane wudu iki penting sampean nek kapan-kapan dikatakan wudu dapat banyu sak gelas ditujep sedotan dimilekaken gede yo napa carane lagi ngalami menawa Lantian itu kan teng Masjidil Haram wonten kados got ngoten iki. Wonten ramramane resi. Wis ditengeri kan langsung pokoke rusak wonten mawon, mboten terlalu. Mboten terlalu kuat, mboten terlalu kuat. Rusak. Niku penting belajar ngoten. Penting nek mungkin-mungkin saged nduki Mekah sedanten. Amin. Allahumma. Jadi tu ngaji tentang makan berarti kita ngaji dibelikan. Tahu mereka tu tak perlu duit. Mungkin angsal tiket tak dibayar ni. Tetap tumbas tiket pesawat. Mungkin bisa nanti sekian kata. Halal barokah. Amin. Allahumma. Saya tidak akan kau tu zaman dahulu.